Sobri kentut bau banget, ya kan? Maaf kelepasan. Eh, siapa sih dalam? Suara Sobri tuh. Pecahin ah. Asobru yuinu ala kuli amalin. Ih, wow. Eh, ngomong apaan sih? Artinya, sabar itu menolong setiap amal apapun. Oh, berarti yang di dalam ini Haikal? Iya, emang Haikal. Kenapa? Bodo amat. Kal, cepetan Kal! Kebelet Kal! Ya Allah! Kal! Aduh, Kal! Gimana? Sobri ngangkat kaki, berarti ayo duluan dong. Enggak, merah pas berarti merah, yaudah tinggal tunggu. Rasain kamu Hal, nggak ada air. Jangan. Hei, dalam siapa? Buruan keluar. Ini bukan suara Sobri deh. Waduh, suara Kalang. Udah, bilas mau cari masalah lagi. Wah, gak lucu nih. Kalau mati nih gak lucu kan? Beneran mati? Waduh, mati aku. Waduh, terus gimana dong? Woi, dalam jaga. Hai, Kal. Keluar. Kalang, sebentar Kalang, sebentar. Mati. Oh, jadi kamu yang matiin tornya. Pinter banget ya. Aduh, hah? Emang kenapa? Hah? Emang enak, lagi enak-enak nyampok. Airnya mati. Emang aku doang yang nyampot? Santri-santri yang lain juga pada mandi. Yang penting kamu gak bisa mandi. Ini tuh di on. Off! On! Apaan sih? Ih, pegang ini. Tuh kan, berarti. Kamu. Enggak. Ya. Kamu sih. Tuh kan, Kara. Oh, bukan on. Aku bilangin satu sama Kaisa. Biarin aja, bilangin aja. Aku juga bisa bilangin kamu. Emang enak. Duh, gimana nih? Kalau aku bawa ini, aku ketahuan dong yang matiin tornya. Yang bikin copot. Air di dalam mati. Mati. Airnya mati. Kok bisa mandi lagi? Setelah ke kelas. Haikal kemana lagi? Pacar ya? Kemana? Gimana kalau kita numpang di santriwati aja? Tolong. Hei. Tolong dong. Aduh, pada ngantri apaan tuh? Biasanya kalau ngantri-ngantri itu berhubungan sama pembagian sembako gratis. Pengen banget juga ikutan dia. Siapa tahu aja orang dapur mah kebagian paling banyak.
karena paling capek. Aduh, santriwati. Aduh. Itu ada apa kok rame-rame kayak gitu? Mau ngapain itu? Iya nih Kak Atika, katanya itu airnya mati. Wah. Ini mah kalau kayak gini kelamaan nih kita. Robos kayak gimana ya? Ayo. Riwati, kita boleh minta air nggak? Kita mati.